Assalamualaikum warahmatullahi. Jalak bin Nabi Jabir Ganda, Pelir Reform kembali bersiaran. Merujuk ada satu kenyataan media oleh pengurusi Badan Hubungan UMNO Negeri Perlis Dato' Rotabil berkaitan dengan kesan pergerakan tebu atap yang baru ini hangat diperkatakan satu perjumpaan di Dubai yang disebut sebagai langkah Dubai. Apabila saya terbaca kenyataan ini, satu perkara yang perlu kita lihat, saya membuat kajian dan sekarang bersama dengan kawan-kawan, saya merujuk kepada kawan-kawan dalam tentera yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan dia pun seorang pesara tentera tentang aktiviti dan juga gerakan Al-Ma'unah. Kami cuba berbincang, melihat persamaan. Pada konsep persamaan cuma tindakan berbeza. Al-Ma'unah, kalau tak silap pada tahun 2000, dia melancarkan perang dari Tuan Agong dalam bahasa undang-undang. Cara mereka ampas senjata sehingga matinya salah seorang anggota keselamatan. Kemudian mereka ditangkap, berjaya ditangkap. Ditanya, kenapa lakukan perbuatan penderhakaan ni? Nah, ini penderhakaan. Dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai treason. Treason itu pemberontakan. Pemberontakan. Dia kata, satu ya, dia minta Mahathir letak jawatan dalam 24 jam. Mana kata Mahathir Perdana Menteri waktu itu. Kemudian mereka didakwa. Katanya dua orang dihukum mati. Dan selain anggota-anggota yang lain dihukum sepanjang hayat. Di penjara sepanjang hayat. Sebab apa? Sebab cukup bahaya. Banyak perkara. Artinya apabila nak jatuhkan kerajaan, kerajaan yang diiktiraf oleh institusi raja, mana kata derhaka pada raja, dalam konteks rukun negara, mereka sudah tidak ada kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila mereka buat macam tu, artinya keluhuran perlembagaan yang membentuk kerajaan mesti melalui proses pilihan raya. Tapi mereka bukan suruh tukar kerajaan. Mereka suruh Mahathir saja letak jawatan. Tapi ikut mana pun tindakan mereka seolah-olah keluhuran perlembagaan dah tak ada. Dan akhirnya kesopanan dan kesusilaan yang terakhir sekali tak ada. Mereka tak susila, mereka tak sopan. Kita harus melalui proses pilihan raya. Itu kesopanan dan kesusilaan. Sehingga mereka dihukum mati. Muhammad Amin. Itu cerita Al-Ma'unah. Dan sekarang cerita langkah Dubai. Macam-macam langkah. Bye-bye dan sebagainya. Yang beza ialah secara tindakan. Mereka tindakan gorila. Yang Mahathir punya grup sekarang ni. Yang Perikatan Malaysia punya grup sekarang ni. Pendekatan politik. Tapi matlamat sama. Nak penjatuh kerajaan. Dan nak jatuh kerajaan artinya ini adalah treason. Mereka buat gerakan-gerakan yang boleh dianggap sebagai pemberontakan. Kenyataan-kenyataan oleh Papa Gomo. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Sanusi. Ini mendatang cukup bahaya kepada negara. Selain daripada pelabur-pelabur tak main dan rakyat akan menderita, malah memberi ancaman pemikiran. Doktrin yang cukup boleh merosakkan perpaduan negara. Dan kerajaan yang mereka nak jatuh tu, kerajaan yang telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Maka kumpulan ini juga boleh dianggap sebagai Muhammad Amin. Berlaku penderhakaan yang disebut sebagai treason, sebagai makna dia sebagai pemberontakan. Saya kira dalam konteks kenyataan media sebagaimana dinyatakan tu, ada isi dia, ada asas dia, ada hujah dia. Cuma yang lekeh sikit ni, seluruh Malaysia ada 191 ketua pemenangan. Kalau di Perlis ada 3 orang ketua pemenangan bahagian. Hampa tak teluk utama mana? Hampa ada ketua pemenangan. Hampa ada tugas. Hampa ada amanah. Ketua pemenangan ketiga bahagian ni kenalah bersatu. Pergi berkira dengan PKR, pergi berkira dengan amanah.
Dok sama buat report polis. Bukan sekadar type surat, hantar pergi dalam viral saja. Tak cukup. Kalau di bahagian Pedang Besar, nak beritahu kat ketua bahagian, kalau ketua perangan takut nak buat kerja lagu ni, suruh dia letak jawatan tangguh ya. Seminggu ya. So dia letak jawatan, lantik aku. Satu minggu saja. Cukup satu minggu selesai aku buat kerja ni, aku letak jawatan, bagi balik jawatan ke dia. Dalam keadaan lagu ni, yang apa boleh tengok? Apa cerita ni? Aku harap di peringkat bahagian, di 191 bahagian, jangan tunggu dan lihat. Ini adalah amanah. Begitu juga dengan PKR. Begitu juga dengan amanah. Kita perlu mengambil tindakan secara undang-undang. Buat report polis. Aku tak ada apa dalam parti. Kalau aku nak pergi report pun sebagai ahli, siapa nak ikut aku? Bagi ke aku seminggu jawatan ketua perangan. Apa tengok aku nak buat macam mana? Ha? Ini soal berat. Mereka terlupa kata, Al-Ma'unah berlaku di zaman Mahathir. Tujuan Al-Ma'unah punya gerakan nak suruh Mahathir letak jawatan. Dan sekarang ni, yang jadi kepala, yang sama konsep punya Al-Ma'unah ialah Mahathir. Mahathir juga. Dia boleh tangkap. Dan zaman dia juga hukum bunuh. Zaman dia juga hukum penjara sepenuh hayat kepada anggota-anggota Al-Ma'unah. Sekarang dia sendiri menjadi Al-Ma'unah. Nak kata apa? Ha? Kita mintalah UMNO, PKR, amanah. Satu hati. Gerak berdasarkan undang-undang. Buat report polis. Terima kasih. Berjuang tetap berjuang. Lawan tetap lawan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.